Sige, anak iban pau. Kade mampau? Ya, ini dia ya, bukan cuma pawang saja ya. Nah, ini badang juga ini ya. Badang Sarawak. Ayo nama tu. Getah. Ya. Getah ya, mana nak tu? Apa jemai lagi? Jemai ke dia aja. Okey, dia tu aja. Memang hebat ini orang ya. Itulah inilah kehidupan kami orang Iban, orang Iban, orang Dayak. Okay guys, ini cara membelah kayu balak. Ini abang es krim punya abang ini. Adik lah. Abang. Oh, abang. Saya jadi chef saja ya. Saya tengok saja. Mesti di bas. Ini kapan? Ya. Buka baju kapan? Anak rumah panjai yuyu. Di mampu. Jawa dia. Hau ya, di mampu. Ya, di mampu. Ya, abu bilun tadi penuntuan abu bilun. Saya chef aja, chef. Awen is lak hom. Ya, jadi penonton. Tunggu belah, ayo yang mau ke tunggu apa deh. Au oh. Ini semuanya. Emang terbaik, guys. Ya, macam gini cara-cara membelah kayu. Kita mesti belajar ya. Orang-orang muda yang tak tahu membelah kayu, ah begini caranya. Nah, tengok bukan senang tau. Pikul lagi daripada hutan, bantu belah lagi, bantu jemur, baru boleh pakai ini kayu api ya. Kayu getah ya, so kayu getah ya. Kalian mana? Nah itu sudah cair. Oh, ini udah lama ambu. Kena kami yang konten tu lah masa-masa. Oh tu banyak itu. Kena leh. Dah sampai ini. Uli. Uli ya. Iya. Dah lagi ke? Gepek tu. Legend. Legend pau to, legend, legends. Otai to nya, de mampu mulah tu kena. Ha, de la kape amit aku. Ngerpiak kayu minta deh melah ya atau ngerpiak ya siap ininya tapi masih lagi menghabiskan bisa kena masak-masak wainya kena kayu kena ngkayang kok nak pemilun ngkayang anak pengulaunya kumit nak kayu by the way dua ya dua ya.
Oh, bilo anak abun bilun sudah Justin abun ya. Kuat dah yo. Kuat dah tubuh besar ini kok 100 kilo. Oh, patu nak kuat. Kalah bapak dia ya.